Oke cuy, jadi di video kali ini gue langsung aja ya guys ya. Gue bakalan kasih tempat-tempat dimana kalian bisa mendapatkan weapon untuk shotgun 2 gratis ini ya guys ya, di map Bermuda cuy. Nah, untuk map yang lainnya gue bakalan upload di lain video. Maksudnya kalian bisa cek aja di video lainnya di punyaku guys ya. Nanti gue bakalan buat cuy yang di map Kalahari, map Purgatory, ada semua ya guys ya nanti. Tapi ini gue mau cari yang di Bermuda dulu nih cuy. Nah sebelum itu, ini kan rankku udah GM ya guys ya. Nah GM dua-duanya, dan juga alhamdulillah snack videoku udah mencapai 100.000 pengikut cuy. Nah kalian bisa komen ID kalian biar bisa aku top up ini guys. Langsung aja kalian tulis ID di komentar ya cuy ya. Nah langsung aja ke tutorialnya cuy. Kalian pergi aja nih, kalian matiin dulu. Nah kalian pilih yang Bermuda guys. Nah langsung aja kalian mulai cuy. Nah oh iya iya ya, kalau kalian pengen kalian cepet, nah kalian bisa ganti preset kalian. Soalnya kalian bisa ganti pakai karakter Misa cuy. Nah biar kalian gak ketembak ya pas pakai mobil. Dan juga kalian bisa ganti dengan karakter Chrono nih cuy. Nah seperti ini ya guys ya. Ini kita cari guys. Nah oke, kita udah di lobby-nya cuy ya. Nah biasanya ini musuh pada bot semua, kalau ada item gini mah musuh juga gua nih tuh. Ini player semua ya. Sekarang ini pada nyari token nih. Nah, kita cari ke yang dekat dengan tempat kita turun ya, yaitu di tanah pilih. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oh iya, dan gua saranin kalian main solo aja ya guys ya. Karena apa bang? Karena kalau solo kalian bisa hidup lagi nih guys. Jadi kalian bisa cepet-cepet ambil rebutan sama Fiona kan. Ini padahal nampus. Jadi tempat di Bermuda ada 3 ya guys ya. Di Ram 60, di Riverset, dan di Graveyard tuh. Nah gua bakalan ambil yang di ini dulu ya guys ya, Ramnam Village. Nah itu adalah tempat lokasinya cuy. Nah kan pada ngambil semua nih guys. Nah langsung aja ambil, kalian pergi nih cuy. Lagi lagi terkena kalian ya guys ya. Tapi gua bakalan ngambil aja ini. Semoga aja kita anjing. Oke langsung kita lanjut ke tempat berikutnya ya cuy ya. Dimana kalian harus mencari mobil cuy. Kita langsung aja ke daerah Riverset di sini ya. Semoga aja di sini belum diambil ya dia. Ya. Cepet. Ini ada pakai bisa, alhamdulillah kan. Kita ke
tapi udah sepi ya, jadi nggak perlu pakai krono pun aman. Tuh dapat kan. Nah yang terakhir ada di graveyard ya, saya bisa kill dulu terserah kalian. Nah gua mau kill dulu ya guys ya, lumayan. Nah mampus kok nggak dapat token anjing. Nah itu adalah contoh-contoh pembatal puasa guys ya. Nah kita langsung tandain di graveyard ke buru zona ya. Nah kan udah kalian kembali. Nah gitu guys caranya guys, ada 3 tempat di map Bermuda ya cuy ya. Nah nanti gua bakalan upload juga yang pada bagian ini guys ya, map-map yang lain cuy. Habis ini gua download ini Alpin Purgatory, gampang lah. Oke, thank you ya guys ya.